Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin pemirsa TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa menyelesaikan dengan seluruh rangkaian aktivitas yang ada di bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Keistimewaan bulan Ramadan sampai dijuluki dengan bulannya Al-Qur'an. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan tempatnya turunnya Al-Qur'an. Di bulan Ramadan ada satu amalan yang populer di antara kita, yaitu tadarus Al-Qur'an. Ketika kita berbicara hakikat tadarus Al-Qur'an, maka saya akan membedakan, memisahkan antara dua kata supaya kita paham dengan makna-maknanya. Yang pertama ada tadarus, yang kedua ada Qur'an. Tadarus berasal dari kata darosa, artinya belajar. Berubah bentuk menjadi darosa lil musyarakah, artinya saling belajar. Berubah bentuk menjadi darosa, artinya mengajar. Berubah bentuk menjadi tadarosa, sampai kesananya ada kalimat tadarus, artinya berubah jadi menelaah, mengkaji, mempelajari secara bersama-sama. Jadi tadarus, menelaah, mengkaji sesuatu sampai kita bisa paham dengan sesuatu tersebut dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam konteks Al-Quran, kita menelaah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sampai kita bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Al-Quran. Yang kedua ada Al-Quran. Quran berasal dari kata qiraa, yang artinya membaca. Secara global membaca. Tapi ada yang mengartikan Al-Quran dalam kitab yang lain, yaitu al-jam'u wa-dhammu ala sabili tartil. Al-jam'u wa-dhammu ala sabili tartil. Jadi mengumpulkan yang sudah terhimpun, mengumpulkan sesuatu yang sudah terhimpun dalam keadaan baik dan tartil. Itu qiraa namanya. Jadi Al-Quran itu sudah tartil, sudah baik, kumpulan semuanya. Dan Al-Quran itu maknanya, artinya bacaan. Bacaan Al-Quran dengan bacaan yang lain sangat berbeda sekali. Esensi bacaannya, kalau buku yang lain, kalau bacaan yang lain bisa timbul rasa kebosanan ketika membacanya. Tapi ketika kita baca Al-Quran, itu tidak ada yang membosankan. Bahkan kita sudah khatam 1, 2, sampai 10 kali khatam. Bahkan sampai hari ini, kita tidak bisa tidak ngomong, tidak bicara bahwa ini membosankan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita gabung antara tadarus dengan Al-Quran, tadarus Al-Quran merupakan tilawah Al-Quran yang semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperdalam ajaran-ajaran agama Islam. Tadi saya sampaikan tadarus dan disamakan dengan tilawah. Ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul, kaum tersebut di rumah atau di rumah-rumah Allah. Bisa kita artikan, bisa di rumah sendiri, bisa di musola, bisa di masjid. Yang penting tempatnya suci. Kita berkumpul, tiada lain, yatsluna kitaballah. Mereka bertilawah, bertadarus Al-Quran. Ketika mereka berkumpul, bertilawah, bertadarus Al-Quran, maka empat perkara yang akan menghampiri kepada kita sebagai jaminan kepada kita. Yang pertama jaminannya, nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita
kumpul bertadarus Al-Quran, maka akan turun kepada kita ketenangan. Nabi Muhammad menggambarkan ketenangan ini dengan kalimat sakinah. Maka sakinah di sini itu puncak daripada kebahagiaan. Jika kita bertadarus Al-Quran, maka Allah akan menyanjung-nyanjung nama kita. Bukankah kita bangga, bukankah kita senang ketika kita kumpul dengan bupati, dengan wali kota, dengan gubernur, bahkan dengan presiden. Dan beliau mengatakan, dan beliau menyanjung nama-nama kita dalam sambutannya. Kita bangga hari ini ketika kita tadarus Al-Quran, bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Tapi Allah yang menyanjung kita. Itu empat perkara. Maka dalam tadarus ini ada tiga pesan yang kita sampaikan, yang tadarus sampaikan kepada kita. Satu pesannya, tadarus mengajarkan kita konsep tentang kesadaran atas kelemahan kita. Ketika kita bertadarus, kita menemukan makna-maknanya, kita menemukan tafsirnya, bahwa kita menyadari bahwa kita sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pesannya, tadarus mengajarkan konsep tentang gemar membaca Al-Quran. Yang ketiga, tadarus mengajarkan konsep kesamaan antara kita dengan yang lainnya di hadapan Al-Quran. Jadi, kalau kita sekarang gemar membaca Al-Quran, kita sama di hadapan Al-Quran, tidak ada pembedanya. Bahkan ketika kita harus terus mendawamkan tadarus tersebut, tadarus Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka seyogianya akan mensinergikan antara hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Kalau hati kita, perbuatan kita, dan lisan kita sudah bersinergi, itu yang disebut dengan hakikat tadarus Al-Quran. Mari di bulan suci Ramadan ini, yang mulia ini, kita tingkatkan kembali tadarus Al-Quran. Ini sebagai wujud nyata untuk perubahan masyarakat yang baldatun toyibatun warobun gopur. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kultum kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kali ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semua aktivitas kita ini menjadi ibadah amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terfikirkan olehmu, kampus yang melek teknologi dan menanamkan nilai-nilai Islam ini adalah tempatmu menggapai mimpi? Kampus berkarakter yang mengimplementasikan al-Islam dan kemuhammadiyahan, serta menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Islamic Technopreneurial University merupakan landasan agar sukses duniawi dan ukhrawi. Hadir dengan 4 fakultas dan 18 prodi yang siap menempamu menjadi intelektual yang dapat bersaing dan berkolaborasi di era globalisasi yang penuh dengan tantangan ini. Semuanya kami sediakan untuk mendukungmu menjadi generasi yang aktif, kritis, dan inovatif. Pernahkah terfikirkan olehmu, kampus tempatmu belajar ini mendukungmu untuk mengembangkan bakatmu melalui unit kegiatan mahasiswa yang telah banyak mengukir prestasi, tidak hanya membanggakan di dalam negeri, bahkan sampai kancah internasional.
mengkolaborasikan ilmu pengetahuan, seni dan budaya, sehingga terciptanya harmoni yang indah dan penuh dengan warna, membuatmu berani berekspresi, sehingga dapat memberikan kontribusi dan prestasi bagi negeri. Kini saatnya, raih suksesmu dan gapai mimpimu bersama kami, Universitas Muhammadiyah Bandung.